Angkutan melalui jalur laut di Teluk Pelabuhan Balikpapan dipastikan akan meningkat seiring pembangunan ibu kota negara. Jika saat ini terdapat 1.300 kapal yang bongkar muat, maka jumlah ini diprediksi meningkat hingga 1.650 kapal atau 30% dari rata-rata per bulan. Mengantisipasi peningkatan tersebut, Kepala KSOP Kelas 1 Balikpapan M. Takwim Masuku meminta agar izin operasi pelabuhan ditambah. Mereka meminta 7 pelabuhan yang belum memiliki izin sandar dan bongkar muat agar segera diberi guna memudahkan distribusi logistik. Terlebih distribusi logistik dimulai awal Januari 2022. Balikpapan sedang melakukan persiapan untuk di IKN. Karena informasi dari UPR juga bahwa per Januari itu kegiatan logistik sudah mulai masif didistribusikan ke IKN. Nah, itulah yang kita siapkan. Kemudian selain itu, tentunya selain pemanfaatan garis pantai, kami juga harus mempersiapkan kondisi pelayaran di Teluk Balikpapan. Yang teman-teman juga tahu bahwa di Teluk Balikpapan dengan kondisi yang begitu sempit, nanti akan ada peningkatan trafik kapal di teluk ini yang sangat tinggi, yang berdasarkan estimasi perkiraan kami itu meningkat saat masa konstruksi itu kapal meningkat bisa sampai dengan 30%. Selain penambahan pelabuhan, KSOP juga akan meningkatkan pengawasan area pantai Teluk Balikpapan. Itu dimaksudkan agar kapal-kapal yang bersandar tidak menemui kendala akibat padatnya aktivitas bongkar muat. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan.